Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Iin. Ya, kali ini kita akan masak timun kri kuah santan. Nah, ini kita langsung buat prosesnya. Ini bahan-bahannya apa aja, Mak? Ada bawang merah sama cabai rawit nih. Ada iris. Iris, berarti iris ya. Ini Mama mau belah timun. Oh, bahan-bahannya timun. Ini ada kelapa parut. Nanti kita buat santannya pakai air matang. Kita belah timunnya. Timunnya tadi udah kita cuci. Nah, kita kerik. Mana itu menghadapnya, mirisnya tuh. Ini. Terus. Balik itu kependek ada emang irisnya. Ini. Panjang. Ya, ini santannya udah kita masukkan ke kerikan timun. Masukin deh cabenya deh. Cabe sama bawang irisnya. Itu loh sama. Kita tambahkan garam secukupnya aja, nanti kita cicipin. Gitu aja, Mah. Iya, gini aja. Oh. Udah. Udah. Dia lanjut deh. Jadi tinggal ini lagi ya. Bumbu bakar. Ada yang ulek. Ya lah. Selesai deh. Udah, Mak. Udah halus. Masukin sini. Masukin. Belum terlalu halus kan? Gak apa-apa. Kita balur-balur. Dinyet. Kuning itu nanti. Apanya? Kuningnya dinyet. Ini langsung dipanggang. Udah nyala belum itunya? Wih, udah mantep nih. Mantep tuh. Tapi belum ada baraknya. Udah mantep itu bapak. Ini kan batinnya gimana menghadapnya ini? Satu cukup nih kayaknya. Cukup apa? Ya, ini. Nggak cukup. Cukup. Apanya? Wadahnya nggak cukup. Iya. Aduh. Kita udah semuanya atasnya deh. Dah, siap-siap bakar. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bakar patinya nih. Udah siap. Beratnya. Sampai pelada pemirsa. Mancing aja mantep kemarin ya, Pak ya. Mantep mancingnya. Kita tunggu sampai matang, teman-teman ya. Nah, ini ikan patinya udah matang bakar nih. Kita angkat aja, kita siap-siap makan pemirsa. Yuk, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Oke, kita makan teman-teman. Buka patinnya. Mana ini duduknya langsung atau yang satu gede? Aja yang besar dulu, aja. Yang gede dulu. Yang besar aja. Yang gedenya dulu. Ekornya. Wow. Widi. Cepet. Gokil. Pin. Mantap. Minum dulu pemirsa. Au. Enggak ini bos. Biasa lalapnya lenca. Timun kokak. Hari kuah santan. Coba dites. Coba dites. Apa yang ada pentingnya asalnya? Apa rasanya? Lanjut aja ya. Apa rasanya ini? Juga gurih. Rujak di bonteng tapi pakai santan. Takut kok soalnya dengan sambal goang. Dengan sambal goang. Apa rasanya gurih kan? Gurih. Kayak acar dekat-dekat ke acar. Iya. Tapi ngomong kecutnya di mana, Mah? Kecutnya di mana? Kecut. Ya. Dari timunnya enggak? Timun enggaknya? Batin mah lebih lemak dia. Ya.
terbalik ini nanti. Rasa gurihnya lemak patin gurih. Masih lagi adek. Masih ya. Pak Erik masih adek. Tunggu sekali ya. Nuh ah. Lagi nelor. Ada telurnya. Ada. Kalau patin harus dipijahkan. Nelor sendiri. Nata sendiri. Ikan mas enggak dibantu pakai bidan? Bisa di berkembang biak. Kan ikan enggak pakai bidan, Mak. Berkembang biak di sungai. Ada yang itu loh, Dek. Harus dipijah gitu. Telurnya nanti dipisah. Dibikin pelaminan, Dek. Tapi di sungai biasa aja. Pasti ya. Kalau ikan mas kan pakai pelamin. Enggak, ikan mas juga beranak di sungai-sungai. Dipijah itu untuk mempermudah aja kan? Mempercepat mungkin ya. Kalau harus dipijah makanya enggak sama juga. Iya. Sama aja kayak manusia loh, Mak. Waktunya lahir malah lahir. Lahir ya. Itu tubuh bidan ya. Eh, Pak Kokak sama apa, Pak? Apa? Itu tuh sama ini loh, kuahnya kuah. Kuah lagi? Timunnya timunnya. Enggak ya. Jual si banyak.
gurih banget. Udah kenyang. Kamu lah, Dok. Gede ya? Di kamera yang kecil aja semuanya juga. 3 kilo ini? Ada? 2 iya. Ada ya, 2 kilo. Gembira. Apa? Hangat? Apa? Kurang hangat. Kurang hangat? Apa dah? Belum tahu. Timbangannya. Kira-kira. Kalau panas timbangan gimana? Lebih? Hangat teuing. Hangat teuing. Berarti gak panas ya? Gak ada panas ya? Hangat, kurang hangat, hangat teuing. Panas juga. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu aja kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.